Penjelasan Ustadz Abdul Somad yang satu ini luar biasa, coba kamu dengar sebentar untuk nambah ilmu. Izin bertanya Pak Ustadz, jika seseorang berinfak ke masjid, setelah masjid tersebut dirobohkan, tak digunakan lagi, apakah pahala orang tersebut masih terus mengalir? Waktu Masjid Nabawi direnovasi oleh Khalifah Utsman bin Affan, tiang-tiang korma diganti, dinding-dinding tanah liat diganti. Maka kemudian datang sahabat komplain, kalau kau ganti tak mengalirlah pahala kami. Kata Utsman bin Affan, aku pernah mendengar Nabi bersabda, keluarlah hadis itu yang selama ini dihafal oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Man bana masjidan banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Siapa yang bangun masjid, sudah dibangunkan Allah. Tapi bagi pengurus masjid dan panitia pembangunan, batu kerikil, batu bata, kosen pintu ini semuanya wakaf. Wakaf tak boleh hilang. Jadi seandainya, misalnya 50 tahun akan datang, Masjid Ikhlas Yani tak muat lagi, lalu dibangun naik ke atas menjadi 10 lantai. Amin. Tak ada yang mustahil. Berapa banyak surau-surau yang kecil dulu jadi besar. Bagaimana posisi dinding-dindingnya ini? Maka dia mesti jadi pondasi, tak boleh dibawa kemana-mana. Tapi kan tak semua jadi pondasi Pak Ustaz. Ada itu kubah yang dijual. Kalau dia dijual, duitnya tetap balik ke masjid, bukan ke yang lain. Itu beda wakaf sama infak. Kalau infak, habis. Kalau wakaf, tak boleh habis. La yubahu, tak boleh diperjualbelikan. Walayu rasu, tak boleh diwariskan. Walayu habu, tidak boleh dihibahkan. Tidak boleh hilang. Maka tak ada wakaf lilin. Ustaz, saya wakaf lilin. Tak bisa, karena lilin kalau dibakar, habis. Jadi kalau ada orang kasih lilin, apa itu? Itu namanya infak. Kalau sedekah, Pak Ustaz, sedekah yang paling ringan. Itulah adilnya Islam. Yang tak bisa berwakaf tanah, yang tak bisa sedekah duit, yang tak bisa infak duit, maka dia sedekah. Sedekah itu paling ringan. Apa dia? Senyum sedekah. Makanya kotak itu jangan buat kotak sedekah. Karena kalau kotak sedekah senyum aja orang pas lewat. Pas lewat gitu dia. Maka yang tepat itu adalah kotak infak. Kotak wakaf tak bisa. Karena wakaf itu mesti ada empat. Pertama yang berwakaf, yang kedua yang menerima wakaf, yang ketiga barang yang diwakafkan, yang keempat mesti ada ijab dan kabul. Mana pernah kita ijab kabul sama kotak? Lewat kotak, wakafkan duit ini, kotak tunjau, aku terima. Emang mesin. Jadi yang paling tepat itu adalah kotak infak. Walaupun kalau dia tulis kotak sedekah, sudah termasuk juga infak di dalamnya. Sedekah itu lebih umum. Pintu besarnya, rumah besarnya namanya sedekah. Di dalam sedekah itu ada zakat, ada infak, ada wakaf. Makanya ayat tentang zakat bunyinya sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabil gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil.